in the slab. I need a drink. Hello guys, welcome to channel Awi Tenses. Belum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, oke? Di episode kali ini Mimin mau nge-review sedikit. Ceritanya sih ini 6 anak. Si jenius nih lagi pengen tahu nih ayah sama ibunya tuh di kamar lagi ngapain. Terus dia nguping lagi ngapain di... Terus kata si Yi ngomongin, kata si Sisi ngomongin nih, ini pintunya kedap suara, jadi gak bakalan bisa kedengeran apa yang terjadi di dalam sana gitu. Padahal mama bapaknya lagi naninu-naninu tuh di dalam tuh. Kan bocil-bocilnya pada kepo banget sama perkembangan hubungan ibu sama ayahnya tuh. Terus kata si yang satu lagi, si Susu kalau nggak salah deh ya, dibilang gini, kenapa nggak dimasukin ke itu kamera pengintai aja biar bisa ngeliat apa yang terjadi di dalam gitu. Terus kata yang cewek ngomong gini, kamu pengen tahu apa yang terjadi di dalam? Teh keburu pengen ngomong itu, ada kepala pelayannya bilang waktunya minum susu, katanya gitu. Terus akhirnya si 6 bocil yang kepo ini akhirnya minum susu dulu. Nah keesokan harinya si Sufu lagi searching gitu, terus dideketin, terus dipeluk sama si, terus si didinya tuh meluk si Sufu. Terus kata Sufu ngomong kayak gini, Pangeran Agung Jiangnan ternyata masih bisa seperti kayak anak kecil gitu, jadi manja-manja gitu sama Sufu. Setinggi-tingginya orang di atas pasti dia akan merasa gimana ya, pasti kalau pohon tinggi pasti ketiup angin kencang, jadi banyak cobaan gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi orang di atas itu nggak selamanya enak, pasti ada deritanya juga. Oke guys, gimana kelanjutannya, saksikan aja ya guys. Abaikan apa yang Mimin lakukan, oke? Okay? See you. Hei, cepat turunkan aku. Dengar. Turunkan aku. Kata si Sofo nih guys. Digendong sama si dedinya bocah. Dedinya bocil-bocil. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Gugup guys. Kamu menantikan apa? Jangan cek kamu, katanya.
Jangan khawatir, aku akan memakanmu, Nona Jiang. So sweet. Mengapa tidak bisa mendengar apa-apa dari kamar milik Mommy dan Daddy? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada kepo semua nih guys. Pintu-pintu di sini memiliki efek insulasi suara yang bahannya diganti. Kalau tidak sangat baik, kecuali pasti tidak akan terdengar. Nanti ayah akan tahu kenapa. Tuh, keburuan. Sebaiknya menyusun rencana yang cocok dengan mereka agar Mami tidak selalu ingin pindah. Aku pikir ayah dan ibu memiliki hubungan yang baik. Terus dia ngasih lukisannya dia nih. Saat dedinya masangin sepatu ke mominya. Aku juga berpikir bahwa Mami pasti sangat puas dengan dedi setelah sekian lama tidak bertemu. Fuur, demi keenam bayi, ikut aku aja, katanya gitu. Jadi lagi meraktekin gaya dedinya yang ngancam mominya nih guys. Anak Buddha, saatnya minum susu, kata kepala pelayannya. Bagus. Good. Susu. Ya langsung ngiler deh. Keesokan harinya si Sufu lagi ngetik. Dia pakai bajunya si dedinya, anak-anak nih dia di guys. Apa kamu sedang lihat profil Star Entertainment? Dedinya ganteng banget ya. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.